dua langkah ke depan, jalan. Ayo kanan, sek. Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
Teman-teman pengurus forum komunikasi pengurus OSIS daerah istimewa Yogyakarta tahun 2024, silakan duduk. Selanjutnya sambutan ketua umum FKPIMD tahun 2023, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dan terhormat Bapak Didi Kurnia SE MBDM selaku Kepala Dinas Dikpora DI yang saat ini berlangsung hadir dan diwakilkan oleh Bapak Dr. Andi Sudirman MPD selaku Wakil Kepala Dinas Dikpora DI. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Dikmen Dikpora DI. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Balai Bidang Kepala Balai Dikmen Kabupaten atau Kota Daerah Yogyakarta atau yang mewakili. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Seksi SMK atau SMA di Dikpora DI serta KAK alumni yang sudah bersedia hadir menanggapi surat undangan kegiatan pelantikan ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu dan teman-teman yang terhormat, tidak terasa satu periode telah berlalu dilalui oleh teman-teman angkatan 23. Waktu, keringat dan kemampuan telah kita curahkan kepada organisasi ini. Tidak cukup kata untuk saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Tidak cukup kata saya mengucapkan seberapa banyaknya saya kepada teman-teman semua. Harapan dan doa untuk teman-teman angkatan 23, semoga dipermudah dan sukses dalam meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun universitas ataupun kedinasan. Lanjutnya untuk teman-teman angkatan 24. Selamat, kalian telah terpilih dan diberi tugas amanah yang besar untuk menjalankan tugas sebagai contoh murid berosis di SMA masing-masing. Kalian telah terpilih dari berbagai murid di daerah Semanggi yang datang untuk mengemban amanah ini. Buktikan dengan bersama-sama dan gotong royong, kalian bisa membuat FKPUDI lebih dikenal. Kalian bisa membuat FKPUDI menjadi contoh teman-teman OSIS di sekolah. Dan satu pesan untuk teman-teman angkatan 24, jangan lupakan pendidikan kalian. Pendidikan kalian adalah salah satu jalan sukses yang penting dalam meraih kesuksesan di masa depan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Staf Dikpora
telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan pelantikan di sini. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Dikpora DIY atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Bapak Ibu Kepala Balai Hikmat Kabupaten Kota, Bapak Ibu Seksi SMA SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu tamu undangan, teman-teman alumni pengurus OSIS dan pengurus FKPO DIY tahun 2023, kemudian pengurus FKPO DIY tahun 2024 dan perwakilan dari FKPO masing-masing regional. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat kepada teman-teman pengurus FKPO DIY tahun 2024, karena pada pagi hari ini kita sudah resmi menjadi bagian dari pengurus FKPO DIY tahun 2024. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Dikpora DIY yang telah membantu terselenggaranya pelantikan FKPO DIY tahun 2024 ini pada pagi hari ini. Kemudian saya juga mewakili teman-teman dari pengurus FKPO DIY tahun 2024 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pengurus FKPO DIY tahun 2023 yang telah memberikan kesempatan dan mempercayakan amanahnya kepada kami semua para pengurus FKPO DIY tahun 2024 yang terpilih. Kemudian saya juga mewakili pengurus FKPO DIY mengucapkan banyak terima kasih kepada perwakilan dari FKPO regional yang telah menyempatkan hadir pada pelantikan pada pagi hari ini. Teman-teman semuanya, kita ada di sini, kita bersatu di sini, kita bersama-sama di sini bukan lagi untuk membawa nama identitas kita, bukan lagi untuk membawa nama regional kita, tapi kita di sini dipersatukan oleh nama satu organisasi, yaitu Forum Komunikasi Pengurus OSIS. Teman-teman perlu diketahui bahwasanya Forum Komunikasi Pengurus OSIS ini adalah wadah bagi komunikasi dan pergerakan pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga harapannya kita sebagai orang-orang yang terpilih, sebagai siswa yang terpilih, kita bisa menjadi contoh, kita bisa menjadi representasi anak muda bagi teman-teman kita yang di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di daerah lain. Teman-teman semuanya, kita sebagai FKPO DIY di sini tidak bisa berdiri sendiri karena kita memerlukan bantuan juga dari teman-teman FKPO regional. Dan teman-teman di sini, kita harapannya bisa memberikan program kerja, baik itu program kerja yang diselenggarakan secara online maupun program kerja yang diselenggarakan offline, yang dapat memberikan impactful dan kontribusi yang nyata bagi pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin sedikit dari saya, yang pasti seperti semboyan FKPO DIY, yaitu satu jiwa, satu raga istimewa, kita pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta harapannya bisa menjadi pelajar yang bisa menggerakkan seluruh teman-teman kita di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kita semua. Terima kasih. Bapak-Ibu PKS, kepala sekolah yang dihormati dan para siswa-siswa
pertama kita panjatkan bersyukur Allah SWT yang harapan biasa kita bisa melakukan kegiatan pelantikan pengurus dan KPU di daerah istimewa Yogyakarta. Para siswa yang kami banggakan, pelantikan itu merupakan hari bersejarah ini ya. Jadi kami harapkan nanti para siswa yang kami harapkan dan berdoa para siswa yang dilantik tadi, saya berdoa supaya nanti pelantikan itu tidak hanya satu kali ini, tapi berjenjang. Besok mungkin jadi apa, selanjutnya lagi, jadi apa, selanjutnya lagi. Jadi pelantikan itu tidak hanya pas saat ini. Itu kalau misalkan nanti dari pejabat di DIY yang nanti yang pelantik gubernur, nanti kalau yang misalkan jadi menteri yang pelantik yang presiden, gitu ya. Harapan kami begitu, jadi berjenjang pelantikan itu, jadi hanya saat ini saja. Dan saya yakin nanti kalau pengurus OSIS itu jalur kesana mudah nanti ya, karena banyak pengalaman-pengalaman mengurusi teman-teman di tingkat provinsi. Yang kedua kami sampaikan terima kasih pada pengurus KPU yang 2023 yang telah bekerja keras dan punya program-program yang kemarin cukup bagus juga. Ada beberapa program yang sudah dilaksanakan di tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Mulai yang 2024 yang harus saya dilantik, mohon dicermati program-program di 2023 kemarin teman-teman kamu sebelumnya. Dicermati program-program yang bagus dilanjutkan, kemudian tambah inovasi-inovasi baru, sehingga program-program itu dirasakan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan, minimal itu. Kemudian yang kedua sampai pada yang ketiga sampai pada siswa semuanya seluruh Jakarta. Jadi nanti membuat event yang dirasakan oleh semua siswa di Jakarta. Apapun eventnya, ya. Jadi nanti eventnya apa? Kemudian event itu gerbong sebagai prestasi, tujuan prestasi siswa-siswa di Jakarta. Prestasi. Banyak selain prestasi ya apa? Sikap, kemudian attitude atau sikap, kemudian ada lagi perilaku-perilaku yang bagus. Bagi percontohan tadi di dalam apa, janji tadi ada percontohan teladan di sekolah masing-masing. Sehingga itu program-program itu di samping program prestasi juga harus program kalau kita sekarang baru melaksanakan sosialisasi tentang program tas kejujuran BKJ yang sekarang. Artinya itu nanti silakan nanti program-program itu diperbarui atau diinovasi. Kemudian tidak lupa selama tiba-tiba itu program yang saudara sampaikan, Anda sampaikan itu sudah disetujui oleh lima kepala sekolah dan nanti ke Pak Kabid dan Kepala Balik. Artinya jangan sampai ada program yang itu tidak, tetapi kami tidak tahu, kami itu dalam hal ini Kepala Balik, Kepala Dikbud, kemudian di KMKS meluncur dan itu program itu kurang tepat, itu sudah terbincang sampai begitu. Jadi harus ada legalitas dari kami, program-program itu. Kemudian tidak lupa kita sampaikan di apa di bed kiri itu kan ada kalau bisa Jogja bersahabat itu apa ya itu ada ya pelajar Jogja bersahabat. Nah itulah salah satu harapan kami Jogja itu seperti itu. Jadi ada juga program yang nanti program itu pelajar Jogja bersahabat itu se Jogja daerah istimewa ini ya kan, sehingga tidak kami tidak ingin mendengar ada sekolah A dengan B itu ada gesekan itu, dan kami tidak ingin seperti itu. Kalau toh nanti ada arah ke sana, nanti salah satunya lewat pengurus OSIS itu bisa dijembatani. Itu sehingga nanti banyak sekali program-program yang menunjukkan kegotong-royong di program-program di daerah istimewa Yogyakarta, di Jakarta ini. Kemudian kita sampaikan para siswa bahwa pendidikan semuanya itu kan bajunya sekarang baju FKPU di daerah istimewa Yogyakarta. Artinya baik programnya, baik caranya belajar, baik caranya menghormati guru dan seterusnya itu menjadi cermin teman-teman itu, teman-teman di luar FKPU. Artinya
terus teman-teman yang di luar KPPOD itu merasa oh sekarang sudah beda ya, kalau sudah menjadi pengurus atau dengan yang dulu mungkin secara berkelakar cara jalannya aja beda gitu. Jadi akhirnya apa? Artinya dengan memakai baju KPO gitu ya, KPO. Nah, gitu. Jadi kami harapkan sikap asli itu dan sikap itu menjadi teladan dari yang sudah sampaikan tadi atau diucapkan tadi. Kemudian kita sampaikan bahwa para pelajar juga kita sudah diakui bahwa satu Jogja itu sebagai kota pelajar, kota pariwisata, kota budaya. Nah, itu tunjukkan lewat program KPO itu Jogja itu menjadi kota pelajar. Kota pelajar. Tunjukkan bahwa itu kota pelajar. Artinya prestasi-prestasi akademik sudah oke lah, prestasi akademik sudah oke. Nanti prestasi yang non akademik lewat KPO ini yang diharapkan kami program-programnya. Kalau prestasi akademik kan sudah kita lihat sekarang yang jelas diakui secara internasional itu nilai PISA ya, nilai PISA anak-anak teman-teman kamu yang kelas 10 dan SMP itu Yogyakarta kan tertinggi se Indonesia ya, karena kalau seandainya PISA itu Yogyakarta itu nilai PISA-nya dipisahkan dengan Indonesia jadi lebih tinggi dari Indonesia. Kemudian lebih tinggi dari Bangka Belitung dan lebih tinggi dari DKI. Dan kalau yang di Jogja itu lebih tinggi dari Malaysia. Tapi kalau selain Indonesia belum, karena Indonesia kan banyak variabelnya. Sehingga tunjukkan bahwa kamu beda dengan sebelum dilantik dengan sudah dilantik itu. Nah, itu harapan kami. Mudah-mudahan nanti beberapa kegiatan yang sudah dilakukan itu berjalan lancar. Kami harapkan seperti apa ya sebutan kita bahwa hari kemarin lebih baik dari hari ini, hari ini lebih baik dari hari besok lebih baik dari hari ini. Artinya yang KPO 2022 23 lebih baik daripada 22, nanti 24 lebih baik dari 23. Walaupun itu berarti itu sebelumnya tidak baik bukan, tapi berarti itu harus peningkatan gitu. Ini yang kami sampaikan. Selamat sekali lagi para siswa saudara yang sudah dilantik tadi. Semoga program-program berjalan dengan lancar, mendukung kemajuan pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.